Selamat pagi pemirsa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kembali blak-blakan mengumbar fakta betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Keterusterangan seperti itu bagus, tapi tidak cukup dilakukan oleh seorang menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasi penerapan hukum yang baik. Masyarakat pun sebenarnya tidak kaget karena permainan kotor aparat penegak hukum sudah menjadi pengetahuan umum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 17 Oktober 2023 dengan tajuk Melibas Mafia Bukan Cuma Kata-Kata bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kalau bicara mafia, ngeri-ngeri tidak sedap, Bang, karena yang namanya mafia biasanya selalu melawan, Bang. Karena kita dua bukan mafia. Itu dia. Tapi sebelum kita bicarakan mafia ini, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Dan itu mengantarkan kita ke editorial, pemirsa, yang dikatakan pada pagi ini diberi judul Melibas Mafia Bukan Cuma Kata-Kata. Kan ini mafia hukum yang sudah sering kita dengar, Bang. Tapi kemudian ketika Menko Polhukam yang mengatakannya, artinya kan kemudian jangan-jangan mafia hukum ini memang tidak bisa diberantas. Namanya mafia, Bang, kalau kita lihat film mafia, dibunuh nih gembongnya, biasanya akan muncul lagi yang baru. Apakah seperti itu keadaan di Indonesia? Apa maksud editorial, Bang? Iya, kurang lebih seperti itu, Leo. Oh, gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara tentang Indonesia, kalau kita tanya sekarang Jaksa Agung, apa pikiran kau tentang mafia? Hajar! Mafia hukum hajar. Mafia hukum, libas. Gak boleh hidup di republik ini. Tanya lagi, Kapolri gimana? Hajar! Berantas. Berantas! Tanya KPK, berantas! Sikat gitu kan. OTT. OTT. Tanya Ketua Mahkamah Agung, sama saja kan. Tapi apa yang terjadi? Mafia itu, mafia hukum itu, dari dulu sampai sekarang bukan tambah kecil, makin tambah besar. Jadi yang diingatkan oleh Pak Mahfud MD ini sebetulnya kan, ini kan soal lama ini. Nggak ada yang baru ini. Tetapi yang kita bangga, yang kita hormat, Pak Mahfud MD ini tidak pernah bosan mengingatkan ini. Dia tahu, karena dia di balik pernyataannya Pak Mahfud ini sebetulnya, dia udah kesal, dia sudah merasa bagaimana ini untuk ini. Dan nggak akan bisa nih, karena ternyata pertumbuhan dari mafia ini makin hari makin besar. Sekarang makanya dia bilang ada mafia tanah, waduh, Leo, mafia narkoba, aduh, ada mafia nikel, waduh, belum lagi mafia apa itu perdagangan pasal-pasal. Wah, oh, ada juga itu, ya? itu cara mengendap-endap itu. Itu paling mahal kelihatannya. Dan sukses selalu. Nah, ini yang diingatkan oleh sebetulnya Pak Mahfud. Memang apa dikatakan, ya ini kan ngapain hanya ngomong doang. Setuju. Pak Mahfud juga tahu. Hanya ngomong doang gak ada gunanya. Tapi dia pun tidak sendirian kan. Baik. Jadi dia berusaha mengajak kita semua, mari kita berantas. Walaupun ini menurut saya sih sepanjang moral, sepanjang kualitas penegak hukum ini seperti sekarang, jangan harap kita bisa berantas mafia ini. Baik, kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 17 Oktober 2023, Melibas Mafia Bukan Cuma Kata-Kata. Melibas mafia bukan cuma kata-kata. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD kembali blak-blakan mengumbar fakta betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Keterusterangan seperti itu bagus, tetapi tidak cukup dilakukan oleh seorang menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasi penerapan hukum yang baik, yang semestinya.
Mahfud yang belakangan rajin bersuara, lagi-lagi menyuarakan bagaimana karut-marutnya kecurangan aparat penegak hukum. Dia menyebut, penegak hukum yang seharusnya membasmi mafia justru melindungi mafia. Macam-macam mafia yang dibekingi aparat penegak hukum. Ada mafia tanah, mafia nikel, mafia narkoba, sampai mafia perdagangan gelap pasal-pasal hukum. Tentu perlindungan itu tak cuma-cuma. Pasti ada uang yang berbicara. Mahfud juga memaparkan aparat hukum yang selayaknya memastikan terpidana menjalani hukuman sesuai ketentuan justru mengistimewakan di penjara. Saking istimewanya terpidana, utamanya koruptor, mereka mendapat sel mewah. Ada pula sel cadangan untuk menjamu teman, entah laki-laki, entah perempuan. Tentu fasilitas itu tak gratis. Pasti ada uang besar sebagai penebusnya. Masih menurut Mahfud, kala memberikan kuliah umum tentang peluang dan tantangan demokrasi yang bermartabat di Universitas Airlangga Surabaya yang disiarkan di YouTube kemarin, koruptor kelas kakap juga leluasa lepas dari kungkungan penjara. Koruptor bekas anggota DPR misalnya bisa dengan mudah bertemu dan mengajak sarapan rekannya di hotel mewah di Jakarta. Tentu dia tak keluar dari penjara begitu saja. Pasti ada uang suap kepada sipir sebagai imbalannya. Memang tidak semua aparat penegak hukum berperilaku buruk. Tetapi apa yang diungkapkan Mahfud itulah potret buram, sangat buram penegakan hukum di negeri ini. Bukan kali ini pula Mahfud membongkar aib tersebut. Masyarakat pun sebenarnya tak kaget, tak heran karena permainan kotor aparat penegak hukum sudah menjadi pengetahuan umum. Bukan rahasia lagi, narkoba tak habis-habis karena ada aparat yang ikut bermain di dalamnya. Bukan rahasia pula, korupsi kian menjadi lantaran tidak ada efek jera sebagai imbas dari kebaikan hati para penegak hukum. Mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam diri maupun kelompoknya adalah sikap baik. Pengakuan Mahfud bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang justru merusak hukum juga baik. Akan tetapi akan lebih baik jika pengakuan itu dibarengi dengan upaya keras untuk memperbaikinya. Namun, harus kita katakan, hingga kini perbaikan itu masih jauh panggang dari api. Masih merajalelanya korupsi merupakan pertanda bahwa pemerintah termasuk Menko Polhukam gagal mengorkestrasi pemberantasan kejahatan luar biasa itu. Bukankah kepolisian, kejaksaan, bahkan kini Komisi Pemberantasan Korupsi berada di rumpun eksekutif? Bukankah pula Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi sipir penjara juga menjadi lingkup koordinasi Menko Polhukam? Kini menyambut positif Mahfud, jujur mengatakan apa adanya perihal bopeng-bopeng penegakan hukum. Persoalannya, kejujuran seperti itu tak ada artinya jika sekadar kata-kata. Memaparkan bahwa masih banyak mafia hukum memang bisa menjadi pelecut bagi pimpinan institusi hukum untuk melakukan pembenahan. Akan tetapi, jika mafia masih ada hingga sekarang, berarti ada yang salah. Ada yang tak beres dalam membersihkan aparat penegak hukum. Rakyat tak terlalu butuh pengakuan bahwa ada kebusukan di kalangan penegak hukum. Itu bukan barang baru. Rakyat sudah tahu itu. Yang rakyat butuhkan adalah tindakan nyata dari pengelola negara, termasuk Menko Polhukam, untuk selekasnya melibas yang busuk-busuk itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara,
Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Herman, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Heri. Yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD kemarin pada saat memberikan kuliah umum, sebetulnya sesuatu yang kita semua sudah tahu bahwa di Republik ini mafia hukum kalau saya lokalisir itu memang terus ada. Tapi pertanyaan besarnya Pak, apakah memang akhirnya kita hanya tinggal bisa menyerah pasrah, tidak bisa melakukan apapun untuk memberantas mafia hukum ini, atau sebetulnya ada yang bisa dilakukan tapi kita belum mau? Yang mana itu Pak Heri? Mungkin begini Bang Leo, ini pertanyaan susah ini. Yang paling sulit itu bukan memberitahu orang yang tidak tahu ya, tapi tidak mau tahu. Nah, itu kan beda ya. Jadi orang yang tidak mau tahu ini, dia sebenarnya tahu tapi dia tidak mau melakukan. Nah, jangan-jangan penegakan hukum kita di level sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Jadi dia apa yang melakukan itu karena bukan karena dia tidak punya informasi, pengetahuan, bukan itu. Tapi dia memang tidak ingin melakukan saja. Nah, ini memang jauh lebih berat, Bang Leo, untuk memberikan pemahamannya. Sehingga mungkin saya menyikir apa yang pernah disampaikan oleh Buya Syafie Ma'arif ya. Beliau menyampaikan, kalaulah kita ini menegaskan Pancasila itu sebagai jalan hidup kita, begitu ya. Harusnya si Pancasila itu sendiri kan sebenarnya dia dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, tapi dikhianati dalam perbuatan. Jangan-jangan antara teks dan konteksnya tadi nggak sesuai. Apa yang dicita-citakan, dasainya seperti apa, ternyata desolennya berbeda. Begitu kan, bahwa antara yang mengawasi dan diawasi, mohon maaf, sama-sama berperilaku korup. Apa yang diharapkan dari proses untuk menegakkan hukum anti korupsinya kan, dan orang mulai gampang berpindah, Bang Leo, dari katakanlah misalnya membela A kemudian bisa berubah untuk membela lawan dengan dalil yang digunakan. Jadi kalau bicara hukum ini dalil pembenarannya banyak sekali, Bang Leo. Ini yang menurut kita sebenarnya lebih kepada tidak hanya tekstual undang-undangnya saja yang baik, tapi pelaksananya memang harus baik. Nah, ini yang kemudian kita lihat dalam pembenahan hukum kita banyak sekali hal-hal yang kita lihat tidak sesuai baik. Gitu ya. Apa yang Pak sebenarnya Heri, undang-undangnya mungkin sendiri baik gitu. Oke. Pak Heri, kalau kita pernah ingat Republik ini pernah punya sekian satgas ya, satuan tugas anti mafia. Ya. Ada anti mafia hukum, ada ketua MA pernah membentuk satgas anti mafia peradilan. Ada banyak mafia rupanya di Republik ini. Ya. Ini jangan-jangan bukan Indonesia, ini jangan-jangan Italia begitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Heri, apakah kemudian benar-benar kita bisa melihat kita mau benar-benar memberantas mafia hukum itu, atau memang itu hanya sekedar apa ya, bahan materi untuk membuat kita populer begitu di mata masyarakat, atau seperti apa Anda lihat? Ya, jangan-jangan kekhawatiran kita sama, Bang, bahwa yang dibuat itu hanya ya hanya katakanlah struktur hukum dan substansi hukumnya saja. Struktur hukumnya tadi yang dimaksud sama Bang Leo, membangun Satgas A, B, Komisi A, B, dan lain sebagainya kan. Tapi kita lupa, tujuan kita ini kan dalam konteks Indonesia ini kan adalah sebenarnya budaya hukumnya. Sehingga kita nggak hanya sibuk membuat undang-undang, membuat kemudian berbagai apa tadi saya katakan struktur hukumnya tadi, tapi juga bagaimana ujungnya adalah budaya hukum yang ingin diciptakan. Nah, ini yang poin ini yang belum tercapai sejauh ini ya, Bang Leo ya. Kita masih sibuk dengan dua agenda tadi saja, membuat banyak-banyaknya undang-undang, kemudian juga komisi penegakan hukumnya, institusi penegakan hukumnya, tanpa kita berpikir sejauh mana untuk menimbulkan budaya hukum tadi. Jadi saya rasa ini yang perlu dibenahi dalam konteks tadi ya, begitu. Baik. Ini tugas kita semua bersama tentunya, tapi ya kembali lagi, kalau memang mau harusnya bisa. Masalahnya pertanyaannya apakah kita benar-benar mau apa tidak. Tapi untuk saat ini terima kasih pencerahan yang sudah Anda berikan, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Bagaimana pertanyaannya itu Bang, ketika saya tadi melihat di apa internet, sekian satgas itu pernah terbentuk rupanya Bang. Anti mafia hukum, anti mafia peradilan, terakhir ada anti mafia sepak bola. Pertanyaannya adalah benar-benar itu dilakukan dengan tujuan memang ingin memberantas, atau hanya sekedar performa Bang, performance supaya kelihatan kami ini benar-benar ingin memberantas mafia di hukum dan di bidang-bidang lain. Kalau melihat hasilnya,
hasil akhir daripada tim pemberantasan itu. Saya mengatakan itu hanya formalitas saja. Hanya performance saja ya? Performance saja. Jadi daripada enggak dibilang enggak bekerja. Saya kasih contoh misalnya. Dulu zaman Orde Baru ya. Di Kejaksaan itu ada namanya tim Wali Songo. Wali Songo? Oh, Wali Sembilan ya? Untuk pemberantasan penyeludup itu dulu. Oh. Itu zamannya Pak Ali Said kalau saya salah. Oke. Okay. Jaksa Agungnya. Terus zaman Orde Baru juga ada dulu Obstipus. Apa itu? Operasi Tertib Pusat. Itu langsung di bawah kepemimpinan Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Okay. Itu bayangin Kop Kamtip. Membawahi Obstipus. Iya. Yeah. Itu sama aja. Bahkan ya dulu dia tangkap sana, tangkap sini. Bahkan dulu jembatan timbang pun dioperasi oleh mereka. Oh, tutup. Kan? Nah, tapi sebentar, ya tutup, ya ya artinya kalau jembatan timbang apa susahnya kan gitu. Yeah, kan? Nah, yeah. Yang ingin saya katakan sebetulnya kan, sepanjang sapunya kotor dan jorok banget, bagaimana sapu yang kotor bisa membersihkan? Yeah. Jadi ini, jadi pokok persoalannya adalah penegak hukumnya. Yeah. Sepanjang penegak hukumnya moralnya serendah-rendahnya dan kualitasnya memang tidak bagus, bagaimana kita bisa mengandalkan penegakan hukum di republik ini? Kalau penegak hukumnya juga ya kayak seperti itu. Yeah. Coba bayangkan ya, penyidik KPK tertangkap melakukan apa? Markus kan gitu kan. Bayangin penyidik KPK menjadi diadili, menjadi tersangka, terdakwa, dipenjara. Oknum polisi juga sama, jaksa juga sama, menteri juga sama, gubernur juga sama, bupati, wali kota, lalu gimana Leo? Ini kan memprihatinkan. Yeah. Ketika seorang gubernur, bupati, jaksa, wali kota, menteri, ketika disumpah, dan dia juga menyumpah orang ketika mengangkat bawahannya, jangan korupsi ya, dia pencuri gitu kan. Gimana pertanggungjawaban seorang pemimpin seperti ini? Ini yang saya katakan, sepanjang republik ini tidak mampu menyediakan sapu bersih untuk membersihkan, sepanjang itu juga mafia penegakan hukum ini akan tetap tercabik-cabik begitu. Baik, kita jeda dahulu Bang Eman dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita untuk Bang Elman mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Salam sehat buat Bapak berdua ya. Salam sehat. Metro. Iya, baik. Silakan Bu. Kita melihat judul hari ini, libas mafia ya, tidak ya bukan cuma kata-kata, dan itu benar sekali Pak. Jadi semua, kalau menurut saya semua orang-orang yang apa ya, kita sebagai umat manusia apalagi anak bangsa di usia Indonesia saat ini, penerima yang menerima amanah bangsa ini terutama
megang jabatan, ada sumpah jabatan, peganglah, lakukanlah dengan karya nyata. Jadi bukan hanya di mulut bicara, kelakuannya lain, seperti begitu kan? Nah, sehingga mafia itu menjadi subur, Pak. Nah, mafia itu nggak usah ditakuti. Mafia itu nggak ditakuti. Kita cuma bisa takut sama Tuhan sebenarnya dalam hidup ini. Jadi kalau orang yang sudah dipercaya untuk memegang satu jabatan, contoh apalagi penegak hukum ya. Penegakan hukum Indonesia itu masih harus kita dorong untuk tegak. Jadi jangan, jangan seperti menegakkan benang basah. Nah, itu sudah tidak ada. Usia 78 Indonesia. Mari kita beramai-ramai, kita semua punya talenta. Kita bangun bangsa ini dengan baik, amanah dipegang dengan baik, sumpah jabatan diingat, lakukan dengan karya nyata, mafia akan mati dengan sendirinya. Okay. Yakin saya. Jadi mafia itu nggak boleh ditakuti, Pak. Ya, tidak kita boleh berani mendobrak sama itu, saja. Sehingga tidak cuma kata-kata. Baik. Okay. Ya. Terima kasih. Itu saja dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ramadan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Pendapat saya pernah mengutip sebuah kata-kata begini Pak Leo dan Pak Herman. Bila uang bicara, maka diamlah kebenaran. Jadi mafia ini tidak terlepas dari mata uang itu. Maka itu Pak Mahfud yang berkata-kata seperti yang disampaikan tadi di Metro, kami rakyat kecil berharap Pak Mahfud jangan hanya berkata-kata saja. Buktikanlah Anda sebagai menteri yang bisa bergerak memberantas mafia itu. Mafia ini memang suatu musuh bangsa, bukan musuh rakyat, musuh bangsa. Dalam Al-Quran pun munafik itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Maka itu negara ini sebaiknya lah membuat hukum mafia itu hukumannya 3 kali lipat dari pelanggar-pelanggar biasa. Karena ini musuh negara, bukan musuh rakyat, tapi musuh bangsa, Pak Herman. Kalau mafia ini dibiarkan terus, maka bangsa ini akan kemana-mana perginya. Hukum tidak bisa ditegakkan dengan benar. Terima kasih Metro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia, Ibu Lia selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia, silakan Bu pendapat Ibu bagaimana melibas mafia ini Bu? Ya kalau melihat kenyataan di lapangan sekarang ini Pak ya, saya soalnya agak susah berkomentar. Ya, karena misalnya karena ini mafia tadi ini ya. Kalau kita lihat ini kan berstruktur ya, bukan orang-orang sembarangan ini dibacking oleh orang-orang yang punya kekuatan yang maksimal ya. Jadi memang harus kita juga harus kerjasama. Kita harus lebih dari mereka itu. Kapan kita dibawa mereka itu makanya jelas tidak berhasil. Dan itu kenyataannya seperti sekarang. Narkoba mau diberantas tidak berhasil. Korupsi diberantas tidak berhasil. Kenapa? Karena itu tidak ada kerjasama antara para petinggi-petinggi kita ini. Yang satu menerima, yang satu menolak. Ini jadi susah kalau tidak ada kerjasama. Jadi mudah-mudahan ke depan ini, walaupun sekarang saya masih suaranya pesimis ya, tapi kalau kita menolak ke depan itu pasti kita optimis. Mudah-mudahan ke depan para petinggi-petinggi kita, para penegak hukum kita itu bisa menjalankan tugas seperti yang dikatakan, jangan takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Menarik ini Bang Elman, kalau saya kaitkan dengan yang dikatakan Pak Heri tadi, soal budaya Pak Bang, bagaimana budaya hukum di Indonesia itu, rupanya kelihatannya jangan-jangan memang sudah menerima kehadiran mafia ini. Walaupun tadi beberapa pemirsa, Bu Lia, tadi Ibu Agustina mengatakan jangan takut dengan mafia, takutlah hanya dengan Tuhan. Bagaimana Bang? Iya, memang kalau saya sih melihat bukan soal menerima tidak menerima. Justru kita-kita yang membangun budaya itu gitu. Ikut terlibat? Ikut terlibat gitu. Kok bisa begitu Bang? Contohnya misalnya gini ya, sederhana aja Leo. Kalau kita mau jujur, coba dulu di audit dulu.
harta kekayaan para penegak hukum itu. Oh, gampang aja. Penegak hukum. Penegak hukum. Itu dulu. Jaksa, polisi, hakim, orang KPK, penyidiknya semua. Coba diaudit. Pasti itu ada yang ajaib. Oh, lihat dulu apa? Asetnya, mobilnya, lihat aja dulu apa. Jadi sederhana sebetulnya. Sepanjang itu yang terjadi, Leo, dari mana misalnya dia bisa kaya? Berarti kan mafia kan? Kan nggak mungkin kita bisa tahu kok gaji seorang penegak hukum, ya kan, berapa sih? Kecuali memang keturunan ya, orang kaya itu. Atau pengusaha. Tapi kalau sampai misalnya punya Alphard, punya ini, punya ini, punya ini, coba lihat anak-anaknya kan? Jadi itu yang membuat saya mengatakan apa? Ya hampir bisa dipastikan tidak mungkin bisa kita berantas ini mafia ini. Dan inilah sebetulnya menurut saya ujian berat buat seorang presiden sebetulnya. Daripada dia membangun IKN, membangun kereta cepat, membangun ini bangun ini. Coba dulu bagaimana kita bisa membangun budaya hukum. Penegakan hukum ini. Penegakan hukum. Coba kalau sepanjang kita tidak bisa memperbaiki indeks apa itu persepsi korupsi itu, kita ini ya negara paling busuk gitu kan. Walaupun kita membangun apa kereta cepat, membangun IKN itu pencitraan yang nggak ada gunanya. Tapi apa yang terjadi misalnya? Tidak ada kepastian hukum. Itu kan bisa kita lihat kan. Katakanlah misalnya ketika kita bicara MK misalnya kan. Para ahli, para mantan ketua MK mengatakan bahwa soal usia itu menjadi ranahnya pembentuk undang-undang. Apa yang terjadi, Leo? Ternyata diputuskan. Diputuskan lain kan. Nah ini contoh ya. Ya kita tetap menghargai karena itu sudah putusan final in binding ya. Ya sudah. Final dan mengikat. Tapi kita kalau sekali mengomentari, kita komentari keseluruhannya. Ya inilah Indonesia. Jadi menurut saya ibu-ibu, bapak-bapak tadi mengomentari tadi itu kan penuh harap kan. Saya mengatakan jangan terlalu berharap. Sepanjang apa yang pola pemerintahan seperti ini, coba aja lihat ini, sedang aja, ya kan, merasa wah, lihat pencitraan presiden 80%, tapi bagaimana presiden dicitrakan bagus, penegakan hukumnya kayak seperti ini. Pak Ramadhan tadi mengatakan, Bang Elman, bahwa dugaannya adalah karena uang, ketika uang sudah berbicara maka kebenaran akan diam katanya, itu bagaimana Bang? Nah, itu benar, karena kita mendewakan uang. Itu sebabnya sebetulnya kan tugas negara adalah bagaimana mensejahterakan. Tetapi yang kita kan bangga ada pokoknya yang digelontorkan adalah bantuan tunai langsung. Wah, sukses gitu. Betulnya rakyat ini jangan dinabobokkan menjadi pengemis. Peminta-minta. Begini aja kerjanya kan. Jangan. Jangan diberikan ikan terus. Jangan ikan terus tuh. Kasih kail. Kailnya gitu kan. Tapi kan saya lihat kan mereka tidak punya pikiran bagaimana untuk memberikan kail. Jadi meninabobokkan aja kan. Akhirnya pencitraan 70%, 80%. Nah, akhirnya kan coba begini. Kita kan seperti pencapresan kan apa? Bagaimana? Pertanyaan besarnya kan begini Bang. Kalau kita sebagai orang tua, mungkin juga sebagai kakek nenek, ingin mewariskan sesuatu yang baik kepada anak dan cucu kita. Apakah kemudian kita yang ada sekarang ini akan mewariskan budaya korupsi, budaya mafia ini kepada anak cucu kita? Di bagian berikut kita akan bahas dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda. Apakah kemudian kita tinggal bisa berpasrah diri sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, mewariskan yang katanya ada budaya korupsi, budaya mafia hukum ini kepada anak cucu kita, Bang? Kita berdosa sekali kalau begitu, Bang. Ya kalau itu pertanyaan kepada kita berdua, Leo, pastilah kita bilang tidak. Kita tidak mau mewariskan itu. Tapi kan apalah daya seorang Leo sama seorang Elman kan. Pertanyaan itu sebetulnya itu yang harus kita alamatkan kepada seorang presiden. Apakah Presiden Jokowi memang rela mewariskan budaya mafia ini kepada anak cucunya? Anak cucu kita. Gitu. Itu juga yang akan kita alamatkan kepada para calon presiden. Yang akan berlaga 2024 nanti. Apakah mereka punya konsep enggak? Bagaimana memberantas mafia seperti yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ini? Ini menurut saya apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ini bukan abal-abal. Ini fakta. Memang ada buktinya? Ada bukti. Terjadi. Tapi saya tahu Pak Mahfud MD itu enggak berdaya lagi. Katakanlah misalnya soal kebejatan yang ada di penjara misalnya. Tadi dikasih contoh misalnya kan, mestinya itu kan kalau narapidana itu kan tempatnya di penjara. Tetapi yang terjadi di penjara itu dia punya kamar khusus. Ya kan, bahkan dia bisa punya kamar di sebelahnya, kamar menerima tamu laki-laki dan tamu perempuan. Gila. Pertanyaannya, apakah itu gratisan? Apakah itu kosong-kosong? Pasti ada uang. Pasti ada uang kan? Nah ini kok masa orang di penjara menjadi dapat kamar mewah? Bahkan seorang narapidana, kata Pak Mahfud, bisa menerima tamu di hotel termewah di Jakarta. Berarti keluar dari penjara. Berarti keluar dari penjara. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang sipir, penjaga penjara, memperbolehkan narapidana menerima tamu di hotel di Jakarta? Pasti ada uang. Pasti ada uang kan gitu kan. Nah ini kan yang saya tahu pasti di hatinya Pak Mahfud, aduh, gitu kan. Tapi kan Pak Mahfud kan seorang kan tidak berdaya. Tapi itu kan sebetulnya kan di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Kan begitu kan? Kan penegak hukum. Mungkin juga Menteri Hukum dan HAM juga tidak berdaya juga. Jadi artinya Leo, semua mereka tidak berdaya. Tetapi tetap merasa gagah. Saya itu diberi tanggung jawab oleh negara. Saya bersumpah. Perkara tupoksinya tidak dikerjakan secara tuntas itu soal lain. Tapi yang penting saya menteri, saya gubernur, saya jaksa agung, saya Kapolri, saya ketua Mahkamah Agung, saya ketua KPK, saya penyidik. Iya, fakta yang begini buruknya, Bang. Apakah memang tidak ada harapan untuk kita bisa melihat Indonesia menjadi maju, negara maju, lebih kepada budaya menghargai hukum, menghormati hukum, menegakkan hukum, ketimbang sesuatu atau segala sesuatu yang fisik yang terlihat di depan mata? Apakah kita tidak punya harapan, Bang? 100 tahunnya akan datang. 100 tahun? Satu abad yang akan datang mungkin baru bisa. Oh. Kalau sekarang saya nggak bisa, karena kita melihat kok prioritas pemerintah ini apa. Kan sebetulnya kan dikatakan apa nama itu, membangun mental katanya. Revolusi mental. Revolusi mental, kata Pak Jokowi. Rencananya gitu, apa? Kalau revolusi mental itu sukses, pasti mafia ini nggak ada lagi. Ini contoh konkret nih. Inikah revolusi mental yang akan dibangun Pak Jokowi? Karena begitu ada terang, gelapnya hilang, Bang. Pasti. Jadi mau katakan, karena kita tidak mampu membangun revolusi, melakukan revolusi mental, maka kita bangun yang lain. Karena ini, aduh, dia menggigil dia nih. Karena nggak mampu dia menghadapi ini. Pesan kita, Bang, kepada calon-calon pemimpin bangsa, karena tahun depan ini kan tidak lama lagi, sekian bulan akan ada pemimpin baru, apakah mereka akan melanjutkan, mewariskan sesuatu yang buruk seperti sekarang, atau mereka berani mengubahnya, Bang? Rakyat sudah capek berpesan. Kalau orang Medan bilang, rakyat bilang, mestinya bilang pisang kan? sudah nggak mampu lagi. Tidak berpengharapan. Tadinya kan dia, apa ini? Mau bilang pisang, tapi nggak sanggup lagi.
Tidak selesai ya? Tidak selesai. Rakyat sudah capek berpesan. Yeah. Rakyat sudah capek berharap. Terserah. Yuk kompetisi lah. Mau kau bawa kemana negara ini, terserah. Yeah. Rakyat sudah apa? Jadi coba aja. Baik. Jadi kita harap rakyat tetap tenang. Yeah. Rakyat hanya bisa kita mari bersama-sama berdoa. Sesuai okay. dengan keyakinan agama kita masing-masing. Kita harap mafia memang benar-benar dilibas dan bukan hanya kata-kata. Bang Elman Saragi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, rakyat tidak terlalu butuh pengakuan bahwa ada kebusukan di kalangan penegakan hukum. Ada. Ini tentu bukan barang baru karena rakyat juga sudah tahu. Yang rakyat butuhkan, yang kita butuhkan adalah tindakan nyata pengelolaan negara termasuk Menko Polhukam untuk selekasnya melibas mafia yang busuk itu. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.